Gak kalah menarik, ada Om Binar. Om Binar Zero Trip Racing makai Suzuki Carry. Oke, okay, ini dia Om Binar dengan Suzuki Carry andalannya yang digunakan juga di slalom dunia asli dengan tim yang sama ya, Zero Trip Racing. Sepertinya lucu juga ya toh ini. Kalau tadi kita lihat FWD kompetitif ya, tapi satu dengan lain. Tapi FWD ini kita melihat build-buildnya unik-unik sekali. Kita lihat ini sebuah mobil pickup yang sangat enteng, 950 kilo saja, 191 HP dengan bagian belakang yang sangat enteng. Kita lihat luar biasa changing directionnya dari sebuah mobil Suzuki Carry ini memasuki slalom. Kita lihat apakah akan berbahaya di sini karena tidak ada bobot di belakangnya, masih aman. Sebuah mobil RWD mid engine ini kita lihat, oh, hampir saja kehilangan bagian belakangnya Zero Trip Binar. Oh, tipis-tipis saja menggunakan, memanfaatkan traksi yang sangat baik. Ini short wheelbase, short wheelbase, big wheel track. Suaranya, Ray, suaranya. Suaranya. Wow. Ini, gue gak tahu pakai mesin apa sih. Kita lihat memasuki double hairpin. Cukup aman saja. Bisa dilihat ya toh ya, itu belakangnya kayaknya masih pakai leaf spring. Iya, per daun. Wah. Iya, apa benar-benar, makanya kita lihat di sini, bisa lihat di sini benar-benar di mana karakter mobilnya itu ya mirip aslinya ya kan. Kita lihat mobil dengan leaf spring ya, leaf spring atau per daun ya. Pergerakan suspensinya begini kan, betul, ya. Betul. Wah, sangat tight. Nah, ini toh, seperti pembalap slalom asli karena memang beneran asli. Iya, ini tempat ini yang sangat menjadi penasaran dan ini dia. Jauh lebih cantik ketimbang Skoda di Fabia tadi. Benar-benar sebuah pergerakan yang hanya bisa dilakukan sepertinya hanya mobil pickup yang bisa. Dan kita lihat waktu yang benar dan 1:40,14 detik. 4 setengah. Oh, 4 setengah.